Try again Fit Factor. Another day, another workout. Good job kalau kamu terus konsisten dengan latihan kamu. Kali ini, saya akan memandu kamu melatih seluruh tubuh, upper body, midsection, and lower body. Yes, this is the day for total body workout. Kita akan memulai dengan pemanasan. Pemanasan kita yang pertama adalah walking hand. Gerakan seperti ini, kakinya buka selebar pinggul, tangannya letakkan di lantai, maju ke depan, posisi Y, buang nafas, mundur kembali, dorong tengkorak ke atas, and relax. Oke, lakukan 8 kali. Oke, yuk kita mulai. 3, 2, 1, go. Oke, buang nafasnya, dorong pinggul ke belakang. Good. Ulang lagi, 1. 2. Yeah, keep going. 3. 4. 5. 1. Six, dua kali lagi. Yes, terakhir. Oke. Okay. Oke. Okay. Pemanasan kedua adalah plank to pike. Seperti ini gerakannya. Oke. Okay. Posisi seperti push up. Oke, okay, dorong pinggir ke belakang. Yes, balikin lagi seperti normal. Oke, okay, kita lakuin selama 30 detik. Oke, okay, come on. Can do it. Yup, go. Posisi push up. Oke. Okay. Yes, one. Yes, come on. Yes, three. Good. Dorong pinggulnya ke belakang, punggungnya lurus. Oke, okay, rasakan hamstringnya. Relax. Ayo, come on, 15 detik lagi. Tarik nafas, dorong pinggul ke atas, buang nafas. Lagi. Come on, Foot Fighter. 3 detik lagi. Oke. Okay. Good job. Gimana? Sudah panas atau belum? Oke, okay, next pemanasan ketiga kita lakukan cat and cow. Oke, okay, kita lakuin gerakan seperti ini. Oke, posisinya persegi. Oke, dorong dadanya ke dalam, buang nafasnya. Dan buka dadanya, lihat ke atas. Tarik nafas, dorong, buang nafas. Oke. Kita lakukan selama 30 detik. Go. Come on. And go. Buang nafasnya dulu. Tarik nafas, relax your chest and stretch your back. Tarik nafas. Buang nafasnya. Come on. Yes. 15 second more. Yes. Tarik nafasnya. Open chest. Nafasnya. Buang nafasnya. Yes. 5 detik lagi. 2, 1. Oke. Yes. Kita relax dulu. Oke. Okay. Pemanasan yang keempat adalah hip flexor. Oke, okay, hip flexor kita lakuin 8 kali di bagian sisinya. Oke. Okay. Yes. Kaki maju satu langkah ke depan, lututnya dorong ke depan. Oke, okay, pinggul dorong ke depan, lihat ke depan, tangannya ke atas, buang nafasnya. Gantian. Dorong lagi, buang nafasnya. Relax lagi. Pinggulnya dorong ke depan. Yes. Lagi. Gantian. Oke, repetisi baru 2. Come on, fighter. Yes. Dorong lagi pinggul ke depan, lebih di stretch. Good. Lagi, buang nafasnya. Yes. Come on, baru 5. Yes. 3 lagi di masing-masing sisi. Yes. Bagus.
Ayo, come on, vector. Good. 7. Yes. 1. Sisi lagi. Yap. Oke. Okay. Ini baru pemanasan yang keempat ya. Oke, okay, next kita lakuin pemanasan yang terakhir yaitu jumping jacks. Kita lakuin jumping jacks selama 30 detik. Oke, okay, kita mulai sekarang. Yap, 3, 2, 1, go. Buang nafas. Yap. Come on, keep going. Buka kaki, buang nafas. Angkat tangannya. Buang nafas. Yes, come on, factor. 15 detik lagi. Good. Ayo, keep going. Good. Yes, 7 detik lagi. Come on. 3, 2, 1. Good. Good, keep like that. Yes, kita sudah melakukan pemanasan. Oke, saatnya kita di main exercise-nya. Oke, exercise hari ini kita ada 4. Gerakan yang pertama, eksplosif push up. Oke, kita lakukan 10 repetisi dengan rest 30 detik. Oke, set pertama, kita regression dengan menggunakan kursi. Yap, posisinya, kaki buka selebar bahu, badan jangan terlalu jauh dari kursi, tangannya lurus, sejajar dengan bahu, turun, tarik nafas, dorong, angkat tangan. Turun lagi pelan, tarik nafasnya, dorong, buang. Yes. Ini regression-nya. Oke. Okay. Untuk progress-nya kita bisa melakukan di lantai. Tangannya buka selebar bahu. Oke, okay. Kakinya buka selebar pinggul. Turun ke bawah, tarik nafas, dorong, empat. Turun lagi pelan, tarik nafas, dorong, empat. Jatuh lagi badannya. Oke. Okay. Oke, okay, saatnya kita melakukan exercise. Set pertama kita menggunakan kursi. Oke, okay, kita lakuin, guys. Sebanyak 10 repetisi. Oke, okay, 3, 2, 1, let's go. Tarik nafas, dorong, buang. Tarik nafas, dorong, buang. Pinggulnya ikut turun juga, guys. 4, tarik nafas, buang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, okay, good. Oke, okay, istirahat dulu, guys, 30 detik. Oke, okay, bisa di stretching dulu bagian tricep-nya. Mungkin sudah mulai kontraksi ya. Oke, okay, di set kedua, kita melakukan di lantai. Oke, okay, kita bisa menggunakan pelatang. Matras, geser dulu bangkunya. Yes. Dulu. Oke, okay, guys, perutnya terasa sedikit tadi ya. Ya, kita mulai, guys. Ya, tangannya buka, selebar bahu. Oke, buka. Yuk, siap. 3, 2, 1, let's go. Tarik nafas, dorong. Turun lagi. Turun lagi. Turun, tarik nafas, dorong, buang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap dah, kita istirahat lagi 30 detik. Ada stretching bagian shoulder-nya. Guys, oke, kita bisa pegang bangkunya lagi. Dorong pinggul ke belakang, buang nafasnya, guys, punggungnya lurusin. Masih ada waktunya untuk istirahat, ambil nafasnya, tarik nafasnya dalam, buang nafas. Oke, masih ada waktunya, guys, 8 detik lagi. Yap. Oke, kita prepare, guys. Come on, feel like that. 3, 2, 1, let's go. Buang nafas. Buang nafas. 5, 6, 7, 8, 9, okay, good. Rasa ya otot dadanya dan otot lengannya, guys, ya. Oke, okay, saya istirahat dulu 30 detik. Ingat, posisi tangan itu jangan terlalu jauh dari bahu. Oke, okay. Yap. Terus sudah melakukan gerakan pertama, selanjutnya kita lakukan gerakan kedua yaitu alternatif set lunge. Oke, kita geser dulu ya, sedikit. Oke, ke belakang. Matrasnya kita geser dulu, sorry. Yes. Gerakan selanjutnya, alternate side lunge. Oke, posisinya, kaki dari rapat buka satu langkah ke samping, posisi 10 jari lurus ke depan. Oke, pinggulnya dorong ke belakang, kaki yang sebelah kirinya lurus.
Yes, turun, tarik nafas, balik lagi posisi awal, buang nafas. Oke, okay, balik lagi posisi kirinya, tarik nafas, buang nafas. Oke, okay. Lihat ya guys, lihat pinggungnya. Kaki buka, dorong pinggulnya ke belakang, jatuhin bokongnya, lurusin kakinya. Yap. Buka lagi, turun, tarik nafas, berdiri, balik lagi, buang nafas. Oke, okay, kita lakukan sebanyak 12 kali di satu sisinya. Yap. Siap, 3, 2, 1, mulai. Yap, tarik nafas, buang, satu, turun, tarik nafas, buang nafas, good, dua, ingat pinggulnya turun ke bawah, badai jangan terlalu drop ke depan, tarik nafas, buang, oke, posisi badan tegap, turun ke bawah pelan, bokongnya, yes, tiga, enggak, empat, yes, lima, enam, good, ya, ingat posisi pinggulnya, lututnya jangan sampai maju ke depan, yes, tujuh, turun pinggul belakang, bokongnya turun ke bawah, yuk, sembilan, yes, masih ada, dua repetisi lagi guys, sepuluh, tarik nafas, buang, sebelas, satu lagi, tarik nafas, buang nafas, oke cukup, kita istirahat 30 detik guys, ambil nafasnya, buang nafasnya, oke, kita boleh di stretch dulu bagian quadricepnya, atau nggak buka kakinya, dorong lututnya keluar, rasakan otot paha dalamnya juga stretch, buang nafasnya, buka pegangan seperti ini, sambil ambil nafasnya, oke kita lakukan 3 set guys. Oke, okay, ini set kedua. Siap. 3, 2, 1, go. Turun, tarik nafas. Diri buang. Perhatikan pinggulnya. Ingat, lututnya jangan sampai ngangkat ke atas. Yap. 3. 4. Pinggul dorong belakang, bokongnya turun. 5. Good. Terus. 6, go, masih ada 6 repetisi lagi, yes, 7, 8, turun, yes, 3 lagi guys, 2 lagi, ayo kalian bisa, ayo satu sisi lagi, tarik nafas, buang, oke okay, good, istirahat lagi guys 30 detik, oke okay, kalian boleh stretch pinggul ke belakang, oke okay, tahan hamstringnya, pegang, tarik nafas yang dalam, buang nafasnya, oke, okay. Kita siap, set terakhir, ya. 3, 2, 1, go, tarik nafas, buang, ingat perhatikan pinggulnya guys, ini udah set ketiga, mungkin gerakannya sudah seperti set pertama, good, yes, tarik nafas, buang, oke perhatikan pinggulnya, tumitnya tetap menempel di lantai, lagi, 4, guys, yes, 5, yes, 6, tarik nafas, berdiri buang, good, rasakan paha dalamnya kontraksi, dan paha belakangnya juga kontraksi, dorong pinggul ke belakang, oke, 8, yes, 9, 10, 2 lagi, 11, 1 lagi, oke okay, good, kita istirahat 30 detik, kita akan masuk ke gerakan 3,
Oke, gerakan ketiga namanya forearm to hand press. Oke, kita kasih muram matras lagi. Kita geser dulu matrasnya. Sebelum mulai, saya akan mencetakkan dulu gerakannya. Si tangan sejajar dengan bahu, kakinya buka selebar pinggul. Ingat posisi pinggul, jangan naik ke atas, tapi sejajar dengan bahu. Oke, kita lakukan gerakan seperti ini. Ingat pada saat turun kanan, naik kanan. Pinggulnya jangan bergerak ke kanan dan kiri. Oke, saat turun kiri, naiknya pun juga kiri. Ya. Oke, selanjutnya kita gerakan ketiga. Nama gerakannya forearm to hand press. Kita menggunakan matras. Sebelumnya kita geser dulu kursinya. Kita tarik matrasnya. Oke, gerakannya posisi badan. Letakkan tangan sejajar dengan bahu. Buka kaki selebar pinggul. Ingat pinggulnya sejajar dengan bahu. Lurus. Turun, kunci perutnya. Turun siku kanan. Lagi siku kiri, angkat dengan tangan yang sama. Turun lagi kiri, dorong, buang nafas. Oke, kita lakui sebanyak 6 repetisi setiap sisinya. Yuk, sama lagi guys. Siap, 3, 2, 1, go. Yes, ganti ya. 1, 3, kunci perutnya, good, 4, yes, 5, good, 6, satu lagi, hop, okay, good, kita istirahat 30 detik. Udah stress dulu bagian upper body-nya. Oke, traksetnya guys. Oke, bisa lagi posisinya. Ya, siap guys. Tinggal 7 detik lagi. Yes, sih, kita set kedua. Siap, 3, 2, 1, go. Yes, 1. Two. Good. Three. Yes. Four. Five. Six. Satu sisi lagi, guys. Okay. Terus pinggulnya. Sudah waktunya untuk istirahat. Ya, 10 menit lagi. Kita melakukan set ke 3 terakhir ya. Ayo. 3, 2, 1. Yes, 1, good, 2, whew, hop, 3, whew, hop, 4, 5, back here guys, 6, hop, kita istirahat dulu 30 detik. Oke, masih ada waktunya. Kita bisa stretching dulu pinggul lagi guys. Kayak begini tinggal mungkin terasa. Yes, masih ada waktunya. Istirahat 5, 4, 3, 2, 1. Oke,
Yes, kita masuk gerakan terakhir. Gerakan terakhir namanya Russian Twist. Oke, kita lakuin selama 30 detik. Gerakannya secotnya dulu seperti ini. Duduk dengan posisi kaki, lutut menekuk. Ingat tumitnya menempel di lantai. Posisi badan jangan tegap. Dorong perutnya ke dalam, dropin badan ke belakang. Kunci perutnya. Oke. Bawa badannya ke samping dan putar. Buang nafas. Buang nafas. Buang nafas. Nafas. Oke. Saatnya kita lakukan. 30 detik dimulai dari sekarang. Go. Buang nafas. Yes, buang nafas, putar badannya. Rasakan otot ke sampingnya. Kontraksi. Tangannya boleh begini atau seperti ini. Buang nafasnya. Lagi. Sedikit lagi, 10 detik lagi. Good. Ayo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Oke, kita bisa balikkan posisi badan seperti biasa. Oke, bisa lurusin kakinya, kita stretching dulu. Seperti ini. Dan seperti ini. Yes. Oke, angkat tangannya. Oke, rasanya tetap samping memanjang. Oke, kita mulai. Siap. 3, 2, 1, go. Kita bisa kasih progression dengan posisi kaki diangkat ke atas. Buang nafasnya, ingat posisi badan jangan tegap, kunci perutnya, putar badan. Masih ada waktunya, sedikit lagi guys. Come on, 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Yes, kita bisa istirahat lagi, kita bisa stretching dulu ataupun kita mungkin rasa panas, kita bisa kobra. Buka shoulder-nya, lihat ke atas, buang nafasnya. Tunggu ke belakang. Oke, kembali lagi posisi. Kita lakukan gerakan yang terakhir. Oke, set ketiga. Siap. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buang nafasnya, putar badan ke samping. Ayo ditwist. Ada waktu ya guys. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Kita istirahat 30 detik guys. Kita bisa stretching dulu. Bikin perutnya ke atas. Oke, kita sudah melakukan 4 gerakan tadi. Saya akan memberikan kamu satu challenge. Oke, gerakannya forearm to hand press. Kita lakukan sebanyak 1 menit. Siap. Kita siap guys. Posisi badannya. Siap, tangannya sejajar dengan bahu. Pinggulnya selebar dengan pinggul. Kakinya selebar dengan pinggul. Oke, siap. 3, 2, 1, go. Tarik nafas, dorong buang nafas, kunci otot perutnya. Yes. Yes. Masih banyak waktu ya. Hai. Turun tarik nafas, dorong buang. Hop. Masih ada waktunya. 30 detik lagi. Hai. Hop. 20 detik lagi. Hop. Sedikit lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Good job guys, kalian sudah menyelesaikan gerakan hari ini.
Oke. Setelah melakukan workout, kita pastikan harus stretching. Oke. Kita akan stretch bagian dada dan shoulder. Posisi tiduran, guys. Oke, tangan kanan menyamping sejajar dengan bahu. Angkat kaki kiri ke belakang dan stretch. Oke, tahan selama 30 detik. Buang nafasnya. Yes. Lagi, guys. Come on. Rasakan otot bagian dadanya memanjang dan shoulder-nya juga. 3, 2, 1. Oke, kita balik. Oke, sekarang stretch bagian sisi sebelahnya, guys. Oke. Yes, tangan kirinya lurusin sejajar sama bahu, angkat kaki kanannya ke belakang and stretch, lihat ke atas, tahan selama 30 detik. Oke, tarik nafas yang panjang. Buang nafasnya. Rasakan otot bagian dada dan shoulder-nya memanjang. Good, guys. 15 detik lagi. Yes. Sikit lagi, guys. 3, 2, 1. Oke. Oke. Stretch kedua. Kita stretch bagian hip flexor-nya. Oke, pertama posisinya seperti ini, guys. Dorong lutut ke depan, tahan. Dan angkat lututnya. Oke, pegang, tahan selama 30 detik. Oke, 3, 2, 1, go. Oke, rasakan otot quadriceps yang panjang, guys. Bagi yang nggak bisa begini, boleh dilepas tangannya. Seperti ini, guys. Tangannya ke atas. Buang nafasnya. Dorong pinggulnya ke depan. Oke, masih ada waktunya, guys. 8 detik lagi. Oke, cukup. Oke, sekarang kita ganti stretch bagian sisi satunya lagi. Oke, dorong pinggul ke depan. And go. Tahan, rasakan otot paha sebelah kanan yang memanjang. Oke, kasih progres. Sorry, bisa ditarik, buang nafasnya. Oke, atau seperti ini. Tiga, dua, satu, cukup. Oke, guys, kita stretching lagi bagian perutnya. Oke, gerakannya cobra, posisi tangannya di samping dadanya, and angkat dadanya, buka bahunya, lihat ke atas, stretch bagian punggung, perutnya, lihat ke atas, buang nafas, tahan, selama 30 detik. Oke, guys. Masih ada waktu ya, guys, 12 detik. Rasakan otot perutnya memanjang. Oke, 3, 2, 1. Yes, kita stretch bagian terakhir. Oke, kaki buka selebar sejajar dengan pinggul, tangannya rapat. Oke, dorong badannya ke bawah, stretch bagian punggungnya. And lihat ke bawah. Tahan 30 detik, mulai lututnya lurusin, rasakan hamstringnya memanjang, buang nafasnya, lihat ke kolom bagian pahanya, buang nafasnya, guys. Nah, 10 detik lagi, guys. Lima, empat, tiga, dua, oke, cukup. Terima kasih sudah latihan dengan saya. Sampai bertemu di minggu depan. Bye.